لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. ditentukan secara khusus kapan kita akan berangkat, karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan tergantung doa kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, niscaya aku kabulkan doa kalian. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyebutkan tempat-tempat yang mustajab, waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Yang pertama, sepertiga malam terakhir. Berdasarkan hadis Nabi bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir untuk mengabulkan doa-doa hamba-Nya. Yang kedua, saat antara saat azan dikumandangkan. Jadi pada saat Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah itu saat kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisa disambung dengan doa-doa yang kita inginkan. Dan itu hadisnya sahih. Indah adana wa tahtal Allah. Yang ketiga, antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah mustajab doa, maka banyak memperbanyak doa. Yang keempat, doa di waktu sujud. Doa di waktu sujud, bagaimana doanya, catat baik-baik. Karena di waktu sujud itu tidak boleh doa dengan bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kita batal, bisa batal sholatnya. Maka doa dengan bahasa Arab. Coba dicatat doanya, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni ziyaratan, ziyaratan haramain. Allahumma rzuqni ziyaratan haramain. Ya Allah, berikan saya rezeki untuk menziarahi dua kota suci. Itu terjemahannya. Bahasa Arabnya, Allahumma rzuqni ziyaratan haramain. Fi hadzal 'am, fi hadzal 'am, fi hadzal 'am, di tahun ini, di tahun ini, bi ahsani halin, bi ahsani halin, dengan keadaan yang terbaik, bi ahsani halin. Kita coba baca ini, insyaallah tiap tahun bisa umroh. Allahumma rzuqni ziyarat al-haramain fi kulli fi hadha al-am, di tahun ini. Allahumma rzuqni ziyarat al-haramain fi hadha al-am bi ahsani hali, bi ahsani hali. Kemudian itu dibaca di waktu sujud dan waktu rukuk. Yang kelima, setelah tasyahud sebelum salam. Setelah membaca innaka hamidum majid, itu boleh dilanjutkan dengan doa-doa. Kemudian saat turun hujan. Jadi kalau hujan sementara turun, itu mustajab doa. Jadi kalau hujan turun, jangan ya sibuk foto-foto, sibuk berdoa. Tahtal matar. Doa yang tidak dikabulkan itu dua, kata Nabi. Indan nida, saat azan berkumandang. Tahtal matar, saat hujan turun. Kemudian setelah asar hari Jumat. Saya ingin disebutkan semua dalilnya, ini semua dikumpulkan dari dalil yang sahih. Ya, karena waktu tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Setelah asar hari Jumat sampai terbenamnya matahari. Semakin dekat dengan maghrib, semakin mustajab. Jadi kalau sudah asar hari Jumat, semakin dekat, satu jam sebelum maghrib, itu yang paling afdal. Kemudian pada saat minum air zam-zam. Jadi sebelum ke tanah suci, minum dulu airnya. Dan saat minum air zam-zam itu doa yang tadi yang dicatat. Doa ini, doa yang dicatat tadi. Ya, kalau mau pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, berikan saya rezeki berumrah atau berhaji tahun ini. Boleh pakai bahasa Indonesia ini karena tidak dalam sholat. Kalau dalam sholat tidak boleh. Yang kesembilan, di sisi orang yang baru meninggal. Kalau ada orang yang baru-baru meninggal, Pak, sakaratul maut, itu ada malaikat di situ. Jangan sembarang ngomong. Jadi kalau ada orang meninggal, itu ada malaikat di situ. Fakulu, ya, khairan, katakan yang baik. Fa inna
mau dicabut nyawanya, itu doa yang baik-baik. Jangan sembarang mengatakan sesuatu. Ya Allah, mudah-mudahan hidup saya semakin baik. Ya Allah, semoga saya dikaruniakan syurga, ya, di dunia dan di akhirat. Karena syurga di dunia itu kebahagiaan. Jadi kalau ada orang dengar, jangan sembarang ngomong. Kata Allah, tidak ada ni orang yang tempat saya menyandarkan diri. Tidak ada ni orang yang carikan saya nafkah. Nah, itu betul-betul terkalung itu nanti. Akhirnya rezeki kita semakin susah. Gara-gara saat orang meninggal, kita sembarang mengatakan padahal ada malaikat yang mengambilnya. Kemudian saat kita datang mengunjungi orang sakit, ada malaikat yang banyak mengaminkan doa kita. Jadi kalau mengunjungi orang sakit, banyak berdoa, ya Allah berikan saya rezeki berumroh. Nah, malaikat mengatakan amin. Masih ada, yang 11, doa bapak kepada anaknya. Jadi kalau kita masih ada bapak, teman telepon bapak kita, doakan kita untuk berangkat umroh. Ke-12, doa orang yang berpuasa, itu tidak akan ditolak. Ya, apalagi kalau sudah dekat buka puasa, berdoa banyak-banyak. 13, doa orang yang bersatu, apalagi perjalanan, hanya berdoa. 14, doa anak soleh. Ya, kalau kita anak soleh, ya, atau anak kita yang soleh, minta didoakan. Yang ke-15, doa setelah membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ini doa yang mustajab. Kalau kita baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 3 kali baru kita baca doa kita, insyaallah mustajab. Ya, biar 1 kali juga insyaallah mustajab. Tapi tidak mengapa diulangi 3 kali. 16, doa saat bangun di waktu malam. Kalau bangun di waktu malam, baca ini: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah. Ya, La ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Baru berdoa, mustajab doanya. Jadi kalau bangun tengah malam, jangan pergi kencing saja, tapi baca zikir ini. Siapa yang baca zikir ini kemudian dia doa, maka Allah pasti mengabulkan doanya. Bisa diambil dari faedah ini kalau mau difoto-foto saja. 17, doa pada saat ayam berkokok. Jadi kalau ayam sudah berkokok, jangan hanya ya membangunkan keluarga saja, tapi kalau ayam berkokok, berdoa karena ayam itu sudah melihat malaikat. Ya, kata rahat malaikat, ayam itu melihat malaikat, dan saat itu doa mustajab. Jadi kalau ada ayam berkokok, ya Allah berikan saya rezeki berumroh, ya Allah mudahkan urusan saya, ya Allah berlancar rezeki saya. Semua doa yang kita ikut. 18, doa orang terzalimi. Jadi kalau ada orang yang susah, Pak, bisa minta tolong didoakan. Apalagi kalau orang itu dizalimi, misalnya ada orang tua dizalimi sama anaknya. Ada yang orang tua dipukul sama anaknya, ada orang susah ditelantarkan sama anaknya. Minta tolong dia dan minta dia doakan kita. Insya Allah mustajab doa orang tersolim. Ya, jadi kalau ada orang miskin, jangan orang kaya kita minta doa. Orang miskin itu hati-hati. Doa ini dia bisa mustajab. Minta dia doakan kita. Boleh itu meminta orang lain mendoakan kita. Doa saat tertimpa musibah itu mustajab. Kalau orang tertimpa musibah mustajab doanya. Doa mendoakan saudara muslim. Ya Allah, jadikan tetangga kami berangkat umroh tahun ini. Apa kata mereka? Amin, kami juga berangkat. Nah itu. Jadi jangan suka pelit berdoa. Doakan orang, malaikat yang doakan kita. Jadi kalau kita doakan orang, malaikat yang mendoakan, doakan kita. Syaratnya doa supaya mustajab, Bapak Ibu, itu 3. Ikhlas, sungguh-sungguh. Ini orang berdoa kadang-kadang tidak serius. Apa kita baca tadi? Sekumpah juga aku sudah bilang. Tidak ada orang berdoa, Pak, karena sudah kebiasaan saja. Tidak tahu apa sebenarnya dia minta. Jadi doa itu yang paling afdol yang kita mengerti. Ya, kalau tidak mengerti, tidak usah. Mengerti apa yang kita minta supaya sungguh-sungguh kita berdoa. Ini ada orang berdoa ya terserah mau diterima atau tidak, ya. Bahkan kadang-kadang dia tidak tahu apa sebenarnya yang dia minta. Yang ketiga, yakin. Kata Nabi, ya udhu Allah, doa kalian kepada Allah wa antum muqinun
kalian yakin bahwa doa kalian akan dikabulkan. Jangan seperti tadi, ya Allah, jadikan saya berangkat haji tahun ini dalam hati Aisyah bisa yakin. Tidak boleh begitu. Yakin Allah pasti mengabulkan. Allah sudah janji. Nah, prasangka baik. Berdoa itu harus disertai prasangka baik bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita. Jangan bilang lain, susah kayak ini. Itu susah, susah betul itu. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Yang ketiga, memantaskan diri. Memantaskan diri. Bagaimana memantaskan diri sia-sia? Ini bagaimana mau umroh dia paspornya juga tidak ada. Kalau tiba-tiba ada hadiah, mau gimana? Misalnya dikasih hadiah, tapi harus berangkat besok, bisa tidak? Tidak bisa kalau tidak ada paspornya. Bikin memang paspor sekarang. Bilang, Ustaz, tidak ada waktu yang berangkat umroh. Biar bikin dulu paspor supaya Allah tahu bahwa kita sungguh-sungguh, tidak main-main. Bikin paspor cepat besok. Insyaallah bulan depan. Insyaallah kan? Insyaallah. Yang penting sungguh-sungguh. Ini bagaimana memerangkat orang bilang memerangkat. Terus sudah punya pasal belum ada? Itu kurang serius. Kurang serius. Harus memantaskan diri. Bagaimana cara memantaskan diri? Selain bikin paspor, rajin sholat isyraq. Apa itu sholat isyraq? Sholat kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah, baru dia tinggal di masjid, baca Quran, berzikir sampai terbit matahari setinggi tombak, dia sholat dua rakaat, pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi dengan sanad hasan sahih. Orang yang melaksanakan sholat isyraq, sholat subuh baru dia tinggal di masjid sampai terbit matahari, itu berarti dapat pahala umroh. Nah kalau sudah pahala umroh sudah dapat, paspornya juga sudah punya, air zam-zamnya juga sudah diminum, apalagi insya Allah segera Allah mengabulkan doa kita. Bagaimana Allah tidak mengabulkan doa kita? Sudah paspornya ada, air zam-zam juga sudah kita minum, ya, amanat umroh, duduk di waktu sudah subuh sampai terbit matahari kita sholat, dia pahalanya sudah dapat pahala umroh, tinggal umrohnya. Ah, bagaimana caranya tetap? Menabung. Pak Ustaz sekarang berangkat, biar sudah tabung belum ada. Susah memang. Tabung dulu, biar berapa. Gak susah kayaknya. Siapa yang bilang susah? Kita yang bilang susah. Tabung dulu biar 100 ribu. Tiap hari 100 ribu. Atau satu bulan bisa 500 ribu. Tiap bulan 500 ribu. Insya Allah, kalau kita sudah menabung, Allah lihat mau ini hamba aku serius ini, serius. Dia ingat katanya tidak cukup, masih banyak kurangnya. Baru 5 bulan menabung, langsung Allah cukupkan. Langsung jadi belakang. Bisa begitu, kenapa? Karena sudah dipanci namanya. Sudah dimulai. Bagaimana ini hamba aku mau diberangkatkan umroh, tapi tabungannya tidak ada. Biar 500 ribu, tabung dulu. Itu namanya memantaskan diri. Mantaskan diri. Ya. Ah, terakhir bagaimana sudah ada paspornya, sudah minum zam-zam, sudah berdoa. Kalau ada orang datang dari umroh minta zam-zam dan minum berdoa. Kemudian yang ketiga sudah melaksanakan sholat isya. Sholat isya pahala umroh sudah dapat. Yang keempat sudah dia menabung. Yang kelima apa? Ikut manasik. Kalau ada manasik umroh ikut saja. Kenapa kau ikut manasik? Dan belum kau memerangkan. Dan pokoknya saya mau ikut saja. Kenapa mengikut? Insya Allah, kalau kita sudah pantas memantaskan diri, ada ilmunya, ada uangnya, tahu meskipun tidak cukup, ya. Kemudian juga sudah ada pahalanya setiap hari dia sholat isyraq. Kemudian dia juga sudah punya paspor. Insya Allah, tinggal tunggu mujizat dari Allah Subhanahu wa Taala. Berangkat. Yang penting mau dikerjakan yang sesampingan, kemudian banyak istighfar. Sofro. Banyak istighfar, insya Allah lancar rezeki kita dan kita bisa mendapatkan apa yang kita minta. Melazimkan istighfar, siapa yang merutinkan istighfar, ja'alallahu li kulli dhiqin makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar atas setiap kesulitannya, wa min kulli hammin faraja, Allah akan berikan setiap kegalauan masalahnya jalan keluar, wa razaqahu, dan Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari tempat ada
astagfirullah. Pokoknya astagfirullah di mana-mana. Insyaallah mudah rezeki. Bantu orang pada kesulitan bantu. Sudah itu bila doakan saya ya, saya bisa berangkat. Insyaallah berangkat. Memudahkan urusan orang. Kalau ada orang yang punya urusan sama kita, permudah, jangan persulit. Kalau kita permudah urusan orang, maka Allah akan permudah urusan kita. Banyak sedekah, sambil sedekah bilang begini, ya Allah, saya sedekah ini ya Allah, mudahkan saya berangkat umroh, insyaallah berangkat. Sedekah itu boleh berdoa dengan sedekah. Nah, cukup. Terima kasih, Bapak.